Baik, kita sampaikan saat ini kita melaksanakan giat penggerebekan di wilayah Desa Prososari. Dari hasil pengembangan yang pelaku kita tangkap bahwa mengembang DPO adalah domisili di Prososari. Selanjutnya kita bersama tim Resmob Suropati, Polres Pasuruan Kota melakukan penggerebekan, penggeledahan di tempat TO-TO yang sudah kita identifikasi. Selanjutnya kami berhasil menemukan beberapa motor, termasuk onderdil sepeda motor yang diduga ini semua adalah hasil kejahatan di wilayah Pasuruan Kota maupun wilayah lain. Selanjutnya kami akan lakukan lidik selanjutnya. Jadi kami terus akan melakukan penggeledahan di tempat lain. Terima kasih.